Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black. Review All New Toyota Vios 2023, makin hemat dan bertabur fitur canggih. Sedan kecil andalan PT Toyota Astra Motor ini kini bertabur fitur canggih dan diklaim lebih hemat konsumsi BBM. Seberapa menarik All New Toyota Vios 2023 ini? Simak video lengkapnya. Toyota Vios pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2003 untuk menggantikan Toyota Soluna yang telah lebih dahulu disukai oleh pelanggan dalam mengisi pasar sedan subcompact atau B-segment kelas. Eksterior Toyota Vios G 2023. Gambaran sebuah sedan modern Toyota bergaya Ken look yang elegan dan powerful terlihat nyata pada bagian depan All New Toyota Vios 2023. Grille trapezoidal ekstra besar begitu mendominasi wajahnya dengan bilah hitam kokoh dan bergaya tiga dimensi. Di atasnya, terdapat grille tipis melintang yang tampak serasi dengan lampu depan LCA LED diperkuat oleh lekukan kokoh dan aerodinamis yang membentuk air dam di sudut bumper depan. Lekukan kokoh terus berlanjut pada kap mesin dan dipertegas oleh garis bahu samping yang maskulin. Ke samping, felt alloy 17 inch bergaya futuristis mendominasi sisi samping di mana posisinya mendekati ujung spatbor sehingga tampak sporty. Wheelbase lebih panjang menciptakan ruang untuk membuat kabin lebih mundur ditandai oleh jendela ketiga di belakang pintu samping, 6 light window, sebagai penegas. All new Vios lebih lebar 10 mm dan lebih rendah 20 mm, dengan wheelbase ekstra melar hingga 70 mm. Panjangnya sudah dirasa cukup untuk sebuah entry sedan guna menjaganya tetap kompak sehingga mudah saat parkir dan bermobilitas di jalan perkotaan. Fastback style yang diusung All New Toyota Vios 2023 membuat sentuhan khas sedan mewah kian terasa, serta membuat kabin terasa semakin terang dan lapang. Nuansa upper class sedan terus berlanjut pada desain buritan yang simple dan modern dengan sentuhan lampu belakang LED LCP, aksen diffuser, antena shark fin, dan lubang udara mungil di ujung bumper belakang. Fastback style adalah desain jendela belakang melandai mendekati ujung bagasi memberikan siluet khas sedan mewah dan berkelas. Dari samping, penambahan jendela ketiga di belakang pintu samping, 6 light window, menunjukkan bahwa kini kabin All New Vios lebih besar sehingga sanggup memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpang belakang. Interior Toyota Vios G 2023. Paduan tema desain elegan dan powerful terus berlanjut ke dalam kabin All New Toyota Vios 2023. Interior didominasi warna hitam yang tampak berkelas dan nyaman. Desain dashboard baru yang modern menggunakan bahan soft touch yang selaras dengan desain door trim. Penggunaan bahan serupa berlanjut pada panel instrumen, nipats, serta armrest di pintu dan konsol tengah pada tipe G. Desain cockpit driver oriented yang memberikan nuansa racing dan posisi duduk pengemudi yang pas menyediakan visibilitas keluar kabin yang memadai. Lingkar kemudi Toyota All New Vios 2023 bertabur tombol pengaturan fitur. Pada spok, palang, sebelah kiri terdapat rangkaian tombol untuk mengatur audio dan voice command, sementara untuk spok sebelah kanan untuk pengaturan fitur cruise control dan kontrol menu Toyota Safety Sense.
Namun tombol pengaturan pada spok sebelah kanan hanya tersedia pada Toyota Vios tipe G saja. Untuk Toyota Vios tipe E tidak tersedia. Begitu juga pengaturan tilt and telescopic yang hanya ada di trim G, GCVT dan GCVT TSS. Meski masuk dalam kategori sedan kompak B segmen, all new Vios tetap mampu menyajikan ruang penyimpanan bagasi yang lega, yakni sebesar 1060 liter. Ini membuat kepraktisannya kian baik. It doesn't get better than this. Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. Been the first night, now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but fitur Toyota Vios G 2023. All new Vios kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan terbaik Toyota, yaitu Toyota Safety Sense, TSS. TSS pada All New Vios terdiri atas 9 fitur safety yang mengandalkan sensor dan kamera stereo di kaca depan. Pre-Collision Warning and Braking Assist, PCWBA, adalah fitur pertama untuk mengurangi risiko menabrak kendaraan lain yang ada di depan dengan memberikan peringatan hingga pengereman, bahkan berhenti darurat jika dibutuhkan. Berikutnya adalah Pedal Misoperation Control, PMC, yang mengurangi potensi kecelakaan akibat kesalahan penerapan pedal gas dengan menyalakan alarm peringatan, melakukan pengereman, dan membatasi distribusi tenaga sehingga laju mobil tertahan. Ketiga adalah Lane Departure Warning, LDW, yang membaca marka jalan untuk selanjutnya memberikan alarm peringatan jika terjadi deviasi atau pergerakan mobil yang menjauh dari posisi seharusnya. Lane Departure Prevention, LDP, mencegah mobil pindah lajur di jalan dengan memberikan suara alarm saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus. Kelima, Auto High Beam, AHB, yang bekerja dengan menyalakan lampu jauh atau high beam untuk meningkatkan daya pandang pengemudi di malam hari dan mengembalikan ke lampu utama, low beam. Ketika terdeteksi ada kendaraan di depan, tidak berhenti di situ, fitur Blind Spot Monitoring, BSM, juga disematkan untuk dapat memberikan sinyal lewat grafis di kaca spion samping sebagai peringatan ketika ada mobil lain di area blind spot, sehingga pengemudi lebih waspada. Rear Cross Traffic Alert, RCTA, mendeteksi kendaraan atau objek lain yang mendekat di belakang ketika parkir untuk selanjutnya memperingatkan pengemudi dengan suara dan konfirmasi visual. Fitur Adaptive Cruise Control, ACC, dapat memantau keberadaan kendaraan lain di depan dan menjaga jarak aman dengannya sehingga sangat efektif ketika cruising di jalan tol. Terakhir, Front Departure Alert, FDA, memberikan peringatan suara ketika mobil di depan tiba-tiba mundur saat mengantri di jalan macet untuk mencegah tabrakan. Selain TSS, All New Vios juga memiliki safety features lainnya, mulai dari fitur rem ABS plus EBD plus BA yang dimaksimalkan oleh piringan cakram di seluruh roda. Terdapat pula dual airbags, parking sensor, rear parking camera, Hill Start Assist, HSA, dan Vehicle Stability Control, VSC, pada semua grade All New Vios. Khusus untuk flagship All New Vios CVT TSS masih ditambahkan dengan Traction Control, TC, untuk membantu safety driving di jalan. Untuk makin mewujudkan fun to drive dan kenyamanan berkendara yang semakin kental, pada All New Vios telah disematkan panel instrumen berukuran 7 inch TFT dan digital LED speedometer yang terlihat menyatu dan modern, serta dilengkapi multi-information display, MID, dengan pilihan tampilan antarmuka 4 pattern mengikuti selera pengemudi. Sementara, area cockpit driver oriented memudahkan siapapun yang berada di balik kemudi supaya lebih fokus dalam mengendalikannya. I don't see the fire in your eyes, wondering what I've done wrong. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll
for you. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but sistem audio menggunakan layar sentuh 9 inch floating di tengah dashboard yang menyajikan kemudahan dan kenyamanan akses pada sistem hiburan kendaraan. Semakin menyesuaikan dengan tren terkini, Toyota mengupdate entertainment system dengan meningkatkan smartphone connection di head unit melalui pengaplikasian Apple CarPlay dan Android Auto Support, AACP. Panel instrumen pada all new Toyota Vios 2023 ini mampu menampilkan beberapa hal penting soal fitur TSS, pilihan mode berkendara, speedometer, tachometer, trip meter, real-time fuel consumption, average fuel consumption, dan lain sebagainya. Tapi, meter cluster yang canggih ini hanya tersedia di Vios G. Untuk Vios tipe E masih mengusung model jarum yang konvensional, meski sudah Optitron yang pendaran cahayanya nyaman di mata. It doesn't get better than this. Only a fool to let you go. Got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Operasi Toyota Vios G 2023. All new Vios menggunakan engine berkode 2NRV 1500 cm³ 4 silinder yang dikenal efisien dan hemat bahan bakar bermodalkan teknologi dual VVT yang memiliki kurva tenaga dan torsi merata di seluruh putaran mesin. Sehingga, pengemudi dapat memaksimalkan performanya di segala kondisi jalan dan kebutuhan tanpa khawatir boros bensin. Kalau dari hasil pengetesan kami terhadap Vios generasi sebelumnya, konsumsi BBM ada di angka 18 km per liter. Di generasi ini klaimnya bisa lebih dari 20 km per liter. Dapur pacu all new Vios menyediakan tenaga 78 ku pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 138 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Sangat memadai untuk sedan kompak yang menghabiskan banyak waktu bermobilitas di jalan perkotaan. Distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui opsi transmisi manual 5 speed atau CVT. Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends, I'll always be there for you. Cause I see colors. Body lebih rendah memberikan pusat gravitasi lebih baik untuk meningkatkan kualitas berkendara tanpa mengurangi kenyamanan penumpang karena ruang kepala tetap memadai. Ubahan pada dimensi bodi pun membuat sedan kompak ini tampak begitu sporty dan powerful sekaligus elegan dan berkelas. Daftar harga Toyota Vios G 2023. PT Toyota Astra Motor menawarkan 3 pilihan tipe Toyota Vios generasi keempat yang dipasarkan di Indonesia, yaitu tipe E bertransmisi manual dan tipe G dengan opsi otomatis baik yang sudah dilengkapi TSS maupun non-TSS. Berikut harga Toyota Vios 2023 terbaru di tiap varian yang tersedia. Toyota Vios 1.5 EMT, Rp314.900.000. Toyota Vios 1.5 GCVT, Rp355.200.000. Toyota Vios 1.5 GCVT, Premium Color, Rp356.700.000. Toyota Vios 1.5 GCVT TSS, Rp368.400.000. Toyota Vios 1.5 GCVT TSS, Premium Color, Rp369.900.000. Oh,
Oh,